Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi transmisi yang tadi malam kita mobilnya kita cek ya, nggak bisa jalan sama sekali. Jadi ini penuh dengan apa namanya geram-geram ya, karena sudah saking habisnya koplingnya. Ini kondisi kampas koplingnya parah ini. Kalau harga kampas koplingnya ini sekitar 600 sampai 700. Kemudian harga covernya ini sekitar 800-an. Oh, sekitar 1 juta. Harganya sekitar 1 jutaan. Jadi nanti kampasnya ini akan kita proses keling, paling sekitar 200 ribuan ini keling kampas ini. Karena kita cek masih bagus secara badannya ini ya. Kondisi pernya ini masih bagus ini. Belum kocak pernya ini, pernya belum kocak. Ya, jadi kampas rem ini bisa, kampas kopling ini bisa kita keling ya, kita ganti supaya irit. Jadi untuk unit-unit rental itu biasanya kita kelingkan. Oke, ini kita cek juga di splennya ini oke, kemudian damper springnya oke, ini masih aman. Kemudian kausen springnya ini, nah kausen springnya ini masih mantul ya. Maksudnya mantul itu megas ya, bukan mantul mantap betul ini. Ya oke, sekian informasi kita kali ini. Kondisi kopling Triton pemakaian tambang ini memang hancur parah ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.